Hey guys, what's up? YouTube, good morning. So, pagi ini teman-teman, kita akan berbanyak tanaman pilot hydromarble, teman-teman. Ya, alhamdulillah di depan rumah itu ada satu tanaman pilot hydromarble yang harus diperbanyak, teman-teman. Karena akarnya sudah mulai keluar dari pot dan alhamdulillah daunnya itu sudah banyak, teman-teman. So, let's go, kita ke depan. Oke, teman-teman, ini dia pilot hydromarble, teman-teman. Ya, di depan rumah malah dimakan serangga, teman-teman. So, ini dia, teman-teman. Lah, ini kan akarnya sudah kemana-mana, teman-teman. Jadi, kita harus membelahnya. Tetapi, aku harus berhati-hati, teman-teman. Sebenarnya bisa kalau satu daun itu bisa dipindah, teman-teman. Tetapi, kita harus hati-hati, teman-teman. Mungkin akan aku jadikan berapa ya? 3 atau 2, teman-teman. So, oke. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah berhasil memecahnya, teman-teman. Dan ini yang pertama tadi, teman-teman. Oke. Wow, masya Allah. Alhamdulillah jadi 3, teman-teman. Terus ini tadi juga. Oke. Oke, teman-teman, kita langsung taruh ke belakang. Let's go. Oke, teman-teman, kita sudah di indoor dan ini sudah aku siapkan potnya juga, teman-teman. Terus ini, teman-teman, kalau teman-teman tidak punya fungisida, teman-teman bisa pakai betadine dan kita oleskan sebentar saja. Oke. Dan kita tunggu kering dulu, teman-teman.
alhamdulillah ada tiga.
Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah berhasil teman-teman. So kita langsung saja menyiraminya teman-teman agar bisa beradaptasi. Oke. Ya jadi ini apa ya, yang di depan rumah itu sering dimakan serangga teman-teman. Terus ini juga mungkin malam-malam teman-teman, soalnya kalau pagi sampai sore ketika aku mengecaknya itu benar-benar tidak ada teman-teman. Oke teman-teman, aku pindahkan di sini dulu agar apa ya, terkena sinar matahari teman-teman. Tetapi di sini juga banyak sinar mataharinya karena di atas mika teman-teman. Terus di sini juga sama aja teman-teman. Oke. Mungkin ini medianya masih kurang teman-teman. Ya mungkin nanti akan ku tambahkan mungkin sampai sini teman-teman. Ini kan masih kurang sedikit lagi. Terus ini juga tapi tidak apa-apa. Terus ini juga teman-teman. Oke. Oh wow, I love it. Oke teman-teman. Oh ini 3 daun. Ini juga 3 daun. Terus ini 1 teman-teman. Oke, baik-baik ya guys, I love you so much. Oh iya, ini potnya apa ya, ukuran sedang teman-teman. Kalau yang monstera ini kan lumayan besar juga. Ya ini sama apanya dengan sirkadian jumbo teman-teman. Oke. Ya teman-teman, tadi itu apa ya, kalau kita mau teliti itu sebenarnya 1 daun itu ada akarnya teman-teman. Ini sama juga seperti apa ya, tanaman philodendron kuping gajah juga. Nah itu juga ada setiap daun juga ada akarnya teman-teman. Terus ini juga seperti tanaman philodendron yaitu berlimak teman-teman. Ya seperti ini Ben. Oh iya ini teman-teman, di sini ada 1, 2. Ini yang di bawah monster lagi teman-teman. Itu dia. Oke, oh ini. Ya, ini kan juga apa ya, setiap daunnya teman-teman itu juga ada akarnya. Dan mungkin ini masih juga masih satu keluarga teman-teman. Tetapi untuk philodendron apa marble ini aku tak enggak tahu jenisnya apa, namanya ilmiahnya apa, dan I'm sorry. So oke, tadi itu sebenarnya yang di depan itu masih bisa diperbanyak teman-teman. Mungkin sisa 2 atau 1 kalau nggak salah. Dan ini baru pertama kali aku mencoba untuk perbanyak tanaman philodendron marble teman-teman. Dan aku hanya punya 1 dan sekarang sudah jadi 4 teman-teman kita kembangkan. So sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye, take care, stay healthy.